8 aktivis nekat menyerukan dukungan kepada Palestina sejak beberapa tahun silam. Bahkan 8 aktivis itu nekat merusak dan menutup Elbit System, pabrik terbesar yang memproduksi senjata untuk Israel. Dilansir dari Middle East Monitor pada Jumat 15 Desember, 8 aktivis itu rela dipenjara demi membela Palestina. Akibat aksinya beberapa tahun silam yang nekat merusak pabrik senjata Elbit System, 8 orang itu pun dikenal sebagai Elbit 8. Beberapa tahun silam, 8 aktivis itu melakukan protes dan berupaya menutup Elbit System. Bahkan mereka juga melakukan protes di dalam kantor Elbit System, termasuk menyemprotkan cat merah untuk melambangkan daerah Palestina dan menutup pabrik senjata dengan memblokir pintu masuk. 8 orang itu pun nekat mengunci diri di dalam gedung sehingga pabrik tidak dapat dipindahkan dan pasokan senjata dihentikan. Atas aksinya itu, 8 aktivis tersebut diadili selama bertahun-tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.